Memang kursi yang sekarang itu tidak bisa dipakai dalam kegiatan pilkada di 2024 mendatang. Jadi harus berkoalisi dengan partai lain ya? Ya, jadi harus berkoalisi. Nah, insya Allah lah, mudah-mudahan nanti siapa tahu PKS 10 kursi, Gerindra 10 kursi kan bisa saja kan. Saksikan terus, ini Jabar Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kegiatan silaturahmi kita ya, seperti yang saya sampaikan di pembukaan bahwa silaturahmi ini adalah salah satu di samping perintah, kita juga ingin membangun komunikasi yang lebih dalam lagi dalam rangka memajukan kompetensi AMIS. Apakah kedepannya 2024 akan koalisi nih menurut ketua? Nah, ini masih jauh lah. Ya, masih jauh ya. Kita coba Pak Tasum bangun istri ya cepat. Nah, kegiatan ini akan berjalan terus ke semua partai. Iya, ya. Betul. Barang kali saya sangat bersyukur ya kedatangan tamu dalam rangka kegiatan silaturahmi kebangsaan yang memang silaturahmi itu harus selalu dibangun. Yang insya Allah mudah-mudahan dalam silaturahmi ini membawa berkah buat semua masyarakat di Tatarkan lalu Kabupaten Ciamis. Untuk 2024 karena memang waktunya masih cukup lumayan lama. Ya mungkin kita nanti ya insya Allah mudah-mudahan, karena tadi saya katakan bahwa mungkin kita juga untuk pilkada ke depan itu harus punya kursi dulu ya, karena memang kursi yang sekarang itu tidak bisa dipakai dalam kegiatan pilkada di 2024 mendatang. Jadi harus berkoalisi dengan partai lain ya? Ya, jadi harus berkoalisi. Nah, insya Allah lah, mudah-mudahan nanti siapa tahu PKS 10 kursi, Gerindra 10 kursi kan bisa saja kan. Harapan saya intinya ya mudah-mudahan lah di masa pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, walaupun kondisi sekarang memang lagi ya meningkat, dan saya berharap ke pemerintah Kabupaten Ciamis dan dinas kesehatan selalu memberikan support atau memberikan yang terbaik buat masyarakatnya, bagaimana caranya supaya memang masyarakat Kabupaten Ciamis tidak terpapar oleh COVID-19. Menurut kami ya, di DPD Kabupaten Ciamis, pertama samalah dengan yang disampaikan oleh pikirnya dari teman-teman perintah, bahkan secara khusus juga kita DPD PKS Kabupaten Ciamis buat satgas ya atas COVID, karena kita juga yakin ini bukan hanya tugas pemerintah saja ya, tapi tugas kita semua untuk sama-sama bisa menangani dampak dari kasus COVID ini. Terima kasih Pak.